السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita puji dan syukur yang seeloknya kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas kurniaan nikmat serta rahmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Kita dapat lagi menjadi orang mukmin, kita masih lagi diberikan peluang untuk meminta ampun. Marilah kita teruskan semangat untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan mereka yang sentiasa dalam landasan sunnah untuk terus diberikan kerahmatan dan juga keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apa khabar para hadirin? Saya doakan mudah-mudahan anda sekeluarga yang sedang menonton sentiasa dalam keadaan sihat, sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun kita dalam rumah, insya-Allah niat kita mendapat jalan yang mudah untuk ke syurga insya-Allah menerusi pertemuan secara online inilah. Nah, tak boleh lagi jumpa secara fizikal, kita jumpa secara online daripada masjid mana? Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah. Baik. Para hadirin, kita dah pun masuk kepada wazifah yang kedua, menerusi cara pembahagian zakat ataupun cara nak mengeluarkan zakat. Jadi wazifah yang pertama telah pun saya kongsikan, mestilah orang itu seorang yang Muslim. Orang yang Muslim perlulah dia bersyahadah. Dan bila mana dia bersyahadah, dia tahu itu adalah kewajipannya. Dan wazifah yang kedua, hendaklah dilakukan tepat pada masanya. Jangan berlengah-lengah dalam keadaan tersebut. Maksudnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia nak keluarkan zakat, dia dah tahu cukup haul, cukup nasab dan sebagainya, nisabnya, maka perlulah dia keluarkan zakat secepat mungkin. Itu yang sebaiknya daripada dia mengelakkan dan sebagainya, takut nanti berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi perkara yang ketiga, bila kita nak keluarkan zakat ataupun nak tunaikan zakat ini, hendaklah kita merahsiakan. Maksudnya merahsiakan di sini, kalau sekiranya kita rahsiakan, kita tahu dan kita takut menjadi perkara riak ataupun takabur dan ujub. Sekiranya orang tahu berapa banyak nilai yang kita nak keluarkan, takut timbulnya perasaan riak, kita boleh merahsiakan. Maksudnya merahsiakan, jangan rasa kita sampai rahsiakan kepada amil. Amil pun kena amanah. Maksudnya amil bila dapat dengar angka tersebut, tak payahlah lepas tu dia pergi tunjukkan kepada kawan dia, kau tahu orang ni, sahabat ni, dia keluarkan sekian. Tak perlu. Sebab kita bekerja sebagai amil, dia kena adil. Adil dan amanah. Adil di sini maksudnya dia adil bila mana dia terima wang tersebut, dan amanah sampailah jangan dia menggunakan duit tersebut untuk kepribadiannya. Walaupun dia ada hak di situ, tetapi tunggu bila mana dapat hak tersebut, maka bila dah proses dan pembahagian tu, baru ambil. Okey. Baik, jadi wazifah yang ketiga, merahsiakan, kerana hal ini lebih boleh menjauhkan dari riak dan sombong. Takut dia boleh menjadi riak dan sombong. Jadi hal ini dibolehkan, tidak ada masalah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban, Al-Hakim dan Abu Daud, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afdalus sadaqati juhdul muqilli ila faqirin fi sirrin. Iaitu maksudnya sedekah yang paling utama adalah jerih payah orang yang punya sedikit kepada orang fakir secara diam-diam. Okey, maksudnya apa? Bila mana dia nak keluarkan sedekah yang diutamakan ini, okay, daripada usaha yang dia kerjakan,
Maka kalau sekiranya dia nak keluarkan secara senyap-senyap, tiada masalah. Okey, maksudnya dia keluarkan wang tersebut, okay, dia berikan kepada fakir dan miskin tanpa pengetahuan orang lain. Dia buat secara senyap-senyap. Macam hari ini kita boleh buat secara senyap-senyap, banyak proses online. Ya, macam sekarang ni saya tengah sampaikan ni kat bawah tu ataupun kat tepi tu, ada dia punya proses nak buat pembayaran dan sebagainya. Berapa kita nak keluarkan, dipersilakan. Okey, tak ada orang yang tahu, hanya anda dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Dan hendaklah kita niat ikhlas, jangan kita buat kita nak menunjuk ataupun kita minta ganjaran balik. Maksudnya minta ganjaran balik ni macam mana? Oh, saya dah sedekah dekat masjid ni, okey, untuk setahun. Okey, $450. Takkan saya nak buka aircon, nak buka kipas, tak boleh. Jangan macam tu pula. Seolah dia rasakan bahawasanya masjid ni macam hotel pula dibuat. Mentang-mentang dia dah bayar, dia nak buat suka hati, tak boleh. Sebab kita ada peraturan dan prosedur. Jadi ini prosedur yang kita buat ni, kita bayar ni, ni menjamin untuk kita punya akhirat. Dia menjamin untuk kita punya akhirat. Apa saham akhirat yang kita nak bawa? Jadi kalau kita implementasikan setiap bulan $5, teruskan. Ataupun kita implementasikan untuk kita lakukan, oh, saya nak cari anak-anak anak-anak yang kurang upaya ataupun orang yang golongan yang kurang kemampuan, saya cuba nak taja mereka setiap bulan, tak ada masalah sebab kita ada kemampuan dan juga kelebihan. Ingat bila mana saya katakan tadi, bila kita berikan, Allah akan balas, dan Allah akan balas dengan lebih baik daripada apa yang kita berikan. 2.5%, Allah berikan yang lebih baik lagi daripada 2.5% tu. Okey, keluar sedikit tapi dapat ganjaran yang terbaik. Baik, jadi daripada seterusnya, sebahagian daripada ulama berkata, okey, sebahagian daripada ulama mengatakan tiga hal termasuk khazanah kebaikan, salah satunya adalah merahsiakan sedekah. Okey, antara perkara-perkara yang menjadi khazanah, okay, kita punya legacy. Okay, antara legasi yang terbaik sekali ataupun khazanah yang terbaik tersimpan, okay, yang tersimpan ada tiga benda. Antara salah satunya bila mana kita merahsiakan kebaikan kita tu, okay, iaitu kebaikan sedekah tu, itu lebih baik. Kadang-kadang kita rahsiakan doa, kita doakan untuk teman kita pun tak ada masalah, kita merahsiakan doa tersebut khusus untuk siapa? Untuk teman kita. Sebab tu bila kita berdakwah, dia ada tiga yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalau tak mampu dengan tangan, kita gunakan dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, kita gunakan dengan hati. Itu yang paling selemah-lemahnya. Jadi dengan hati ni, kita berdoa kepada Allah. Kita sebutkan nama sahabat kita. Ya Allah, Fulan bin Fulan ini ada masalah. Ya Allah, kau berikanlah dia ketetapan iman. Ya Allah, kau berikanlah dia kekuatan. Ya Allah, untuk menjalani kebaikan yang engkau akan berikan. Ya Allah, kita doakan untuk teman kita. Bila kita demai, kita doakan untuk teman kita tersebut, secara tak langsung kita akan dapat doa tu juga. Sebab doa rahsia dengan rahsia ni secara ikhlas, cepat Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Baik. Jadi seterusnya, bila kita lihat dekat sini, okey, hadis yang cukup masyhur disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Okey, al-yawm, tak ada hari ini, kata Rasulullah SAW, hari ini tak ada yang boleh membantu ataupun yang boleh menolong, okay, yang boleh menolong daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika hari tersebut, pada hari mahsyar tu, okay, kita cakap, kita dah biasa dengar dan kita dah biasa ikuti kelas dan sebagainya, dan kita pun tahu sejengkal, dia kata-kata sejengkal ni, matahari dengan kita ni sejengkal, okay. Jadi sejengkal ni, matahari dekat dengan kita, ada yang mana peluhnya bertitisan, okay, daripada buku lali. Okay, bertitisan, air tu bertitisan, berkumpul-kumpul-kumpul, ada sampai buku lali. Ada pula bertitisan sampai ke lutut. Ada yang bertitisan sampai ke dada. Ada yang bertitisan sampai dia tenggelam dengan peluhnya sendiri. Subhanallah. Okay. Pada hari itulah kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masa di dunia kita tak perasan, okay, kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan kita, kita buat tak tahu je atau tak nak ambil tahu. Okay. Tapi bila yang hari pembalasan tu Allah tunjukkan bahawasanya matahari yang dulunya jauh sekali dari kita, sekarang dekat dengan kita. Jadi ada 7 golongan
yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Jadi antara yang Allah akan selamatkan dalam hal ini, okey, adalah orang yang bersedekah secara rahsia. Dikeluarkan sedekahnya ataupun zakatnya secara rahsia. Dia tak nak menggembar-gemburkan, saya nak keluarkan sedekah 2.3 million, ambil gambar dan sebagainya. Tak perlu. Okey, tak perlu. Jadi kalau sekiranya nak beritahu kepada ahli keluarga, dipersilakan, tak ada masalah. Tak ada masalah nak diberitahukan dan sebagainya. Kemungkinan harta dia banyak, dia nak beritahu. Dia cakap dengan anak-anak dia, ayah ada sekian zakat macam gini, ini yang nak keluarkan. Jangan buat wasiat, time hidup tu kasih terus. Okey, time hidup tu kasih terus. Takut nanti buat wasiat, dia dah tak sampai dah. Walaupun ada sebahagian anak kita mungkin yang memerlukan daripada perkara yang ni. Sebab kita dah mati. Kita dah mati. Tapi anak-anak ni masih hidup. Walaupun benar ada wasiat yang telah dilakukan, okay, tetapi takut nanti dia perlukan lebih daripada kita. Jadi siapa yang kat sini yang perlukan? Kita dah terputus amalan kita. Amalan kita dah terputus. Dia nak buat wakaf, nak buat apa, masih hidup. Walaupun kita dah tulis wasiat, takut nanti anak kita pula memerlukan duit tu. Jadi macam mana? Antara kita nak keluarkan wakaf untuk diri kita ataupun kita nak selamatkan anak kita. Macam mana tu dua bagian tu? Dia nak buat benda baik waktu kita hidup. Sebab tu, ikhtani khamsan qabla khamsin. Rebutkan lima sebelum lima. Sihat sebelum sakit. Hidup sebelum mati. Jadi masih hidup, buat baik. Ada kelebihan, buat. Jangan tunggu-tunggu. Jangan letak wasiat dan sebagainya. Ataupun janji. Jangan. Kita mampu sekarang ni buat, buat. Sebab tu Rasulullah kata apa, jangan tunggu hari esok. Nak buat benda baik, buat hari ni. Sebab ada seseorang yang mengatakan, oh saya bila usia saya capai 40 tahun, baru saya nak sembahyang. Kita takut, kita tak tahu. Betul, ada kebaikan yang telah pun anda lakukan. Tapi kewajipan yang perlu seorang mukmin ataupun seorang muslim lakukan, okay, pekerjaan yang perlu dilakukan, beri syahadah saja, ini praktikal solat. Okay, praktikal solat perlu lakukan. Okay, puasa di bulan Ramadan, satu hari lima kali dalam waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Lepas tu masuk pula nanti bulan Ramadan, kita puasa pula bulan Ramadan satu bulan, bukan tiga hari, bukan dua hari, tapi satu bulan penuh. Dikatakan pula nanti kita kena buat apa pula, kita nak kena pergi bayar keluarkan zakat. Itu yang rukun yang keempat, rukun yang kelima pula yang terakhir sekali ni, pergi haji. Man istata'a sabilah, bila kita mampu. Okay. Sekarang dah ada kemampuan, boleh pergi tak? Kena tunggu. Kena tunggu. Kenapa kena tunggu? Sebab kita ada kuota. Kena tunggu. Tapi niat dah ada. Allah tahu. Allah tahu niat kita. Tapi niat dah ada. Alhamdulillah. Doa aja yang terbaik untuk diri kita yang nak pergi ni. Mudah-mudahan Allah berikan peluang tersebut. Walaupun dalam keadaan COVID ni macam mana Ustaz? Doa. Doa istighfar. Doa dan istighfar. Minta. Minta doa dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Istighfar. Okey. Astaghfir. Astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuh golongan yang tadi ni, antara salah satunya mereka yang sedekah secara senyap akan mendapat apa? Naungan. Naungannya apa? Allah Subhanahu wa taala naung mereka, Allah Subhanahu wa taala tutup mereka daripada panas tadi, terik matahari yang tujuh jengkal, yang sejengkal ni. Okey. Allah tutup. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Berapa luas arsy Allah Subhanahu wa taala? Oh, masya-Allah. Kalau kursi Allah dan juga arsy Allah, kursi itu kecil. Arsy Allah ni, singgasana Allah ni besar, luas. Luas terbentang. Jadi mereka yang beruntunglah menjadi tujuh golongan, mudah-mudahan kita menjadi tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu seperti mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Maksudnya, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik bagi kamu. Okey, jika kamu menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan supaya orang lain tidak tahu, itu yang lebih baik. Okay, kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik bagi kamu. Supaya apa? Kita jaga niat kita. Kita berikan atas dasar niat kita, apa yang kita nak. Takut bila kita war-warkan, dia jadi cerita lain pula.
Jadi ada satu pengharapan pula bagi media untuk ambil gambar pada tahun yang akan datang. Berapa banyak pula tahun depan? Tak kasih pun kena, bagi pun kena. Masa tak kasih, diam je. Tahun ni fulan tak bagi ke? Nak buat media ni, nak buat liputan. Kalau bagi pun, end dia. Setakat angka yang sama pula. Tak ada lebih pun. Jadi, kita buat apa yang sekadar termampu dan kita rahsiakan perkara tersebut. Jangan sampai apa kita lakukan perkara itu dia menjadikan kita riak, takabur, ujub. Itu yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa manfaat merahsiakan amal yang kita lakukan ini? Okey, supaya ia terhindar dari cacat riak, supaya kita lari daripada perasaan riak dan takabur. Kerana apa? Sejumlah orang sangat berlebihan dalam merahsiakan amal ini sehingga mereka berusaha agar penerima tidak mengetahui pemberinya. Sebahagian mereka memberikan infaknya kepada orang buta. Sebahagian lagi memberikannya kepada fakir miskin. Di jalan dan di tempat-tempat duduk mereka di mana pemberi dapat melihat tetapi penerima tidak dapat melihatnya. Ada pula yang sebahagian mereka memasukkannya ke dalam pakaian orang miskin ketika sedang tidur dan sebahagian lagi memberikannya ke tangan orang miskin melalui tangan orang lain agar tidak diketahui, bahkan meminta kepada pengantar tersebut agar menyembunyikan masalahnya. Semua itu agar terhindar dari riak dan takabur. Jadi maksudnya apa? Bila kita nak bagi itu, jangan sampai kita berikan tu sehinggakan orang yang menerima tu memuji kita melambung tinggi. Okey. Sebab tu ada yang kasih kadang-kadang tutup tangan terus kasihan, tak tahu. Ataupun yang lagi best dia ambil apa ni macam sampul surat duit raya tu, ada simpan dan dia berikan. Okey, cara-cara rahsia. Tahu-tahu orang buka, apa ni? Ni apa ni? Dia check. Oh, memang ada ni. Ada jumlah wang yang diberikan. Sebab fakir miskin ni, dia kalau betul-betul dia tak meminta. Dia malu nak minta. Itu yang sifat yang Allah SWT tetapkan kepada mereka. Okay. Kalau dapat, mereka selalu cakap apa? Alhamdulillah, terima kasih, syukur, Alhamdulillah, terima kasih, syukur, Alhamdulillah, terima kasih. Dia tak ada cakap macam, apa yang tak cukup lah. Tak kata macam tu. Dia kata, Alhamdulillah, terima kasih. Dan bila kita dengar benda tu, misalkan dia puji, kita cakap dengan mereka, tolong hentikan pujian tersebut. Kerana apa? Kerana saya perlukan doa anda. Anda doakan saya. Itu yang lebih utama untuk saya. Doakan. Dia puji, cakap Alhamdulillah, doakan untuk saya. Alhamdulillah, doakan untuk keluarga saya. Alhamdulillah, doakan untuk anak cucu saya. Doa. Kita minta doa. Kenapa saya selalu katakan doa? Sebab doa ni silahul mu'min. Senjata orang mu'min. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang lakukan secara ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang saya kasihi dan saya hormati, itulah sedikit sebanyak perkara yang beliau kita nak keluarkan zakat kita. Pertama sekali orang yang telah pun bersyahadah, yang kedua dia tidak lengah-lengahkan perkara tersebut, kewajipan tersebut. Yang ketiga dia merahsiakan. Jadi faedah kita merahsiakan apa yang kita nak keluarkan ini kepada pemberi yang kita nak berikan tu, okay, penerima tu akan tak tahu, itu yang lebih baik. Supaya apa? Supaya tidak timbul perasaan riak, supaya tidak timbul perasaan sum'ah dan sebagainya. Sebab bila ada perasaan riak dan sum'ah ataupun takabur dalam diri kita, takut nanti amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, marilah kita rebutkan peluang, okay, dalam bulan apa ni dah masuk Jamadil Akhir ni, dah nak masuk nanti Rajab dan Syaban, kita rebutkan peluang-peluang kebaikan. Okey, banyak sebenarnya peluang kebaikan yang kita tak nampak. Tapi kalau kita nampak peluang kebaikan, kita kejar peluang kebaikan tersebut. Tapi hal maklumlah, yang sedang berbual pun sama juga. Okey, kita selalu mencari peluang untuk apa? Membuka ruang-ruang kejahatan. Tutup ruang kejahatan, kita buka ruang kebaikan. Mudah-mudahan ruang kebaikan yang kita pamerkan itu ikhlas kerana Allah. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita semua di dalam syurga-Nya yang kekal abadi dan menjadikan kita golongan yang tergolong dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.